Selama bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, bahkan beratus-ratus tahun, bangsa kita telah berjuang dan berkorban tenaga, harta, keluarga, hingga nyawa untuk kemerdekaan republik yang kita cintai. Gelombang pergerakan rakyat Indonesia tidak akan pernah berhenti melawan penjajah. Oleh karena itu, anak-anakku, kalian semua adalah penerus dan harapan bangsa. Maka jadilah pejuang-pejuang, pengisi kemerdekaan dengan membangun bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Jangan menjadi sampah-sampah perjuangan, karena sejarah akan selalu mencatat seorang pejuang bukan seorang junta. Pesantren adalah tempatnya pilar-pilar kebangsaan. Pancasila ada di pesantren. Undang-Undang Dasar 1945 ada di pesantren. Bhinneka Tunggal Ika ada di pesantren. NKRI ada di pesantren. Bahkan pengorbanan kesatuan hingga toleransi kebersamaan, semuanya ada di pesantren. Selamat hari ulang tahun ke-76 Negara Republik Indonesia. Indonesia tangguh dan Indonesia tumbuh.